عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم، سيد النبي الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Madi, jilid 7. Bahrul Madi, jilid 7, muka surat 128. Muka surat 128. Kita masuk satu tajuk, bab maja'a fit ta'am yasna'u li ahlil mayyit. Iaitu bab yang datang pada menyatakan makanan yang diperbuat bagi ahli mayit kerana mereka itu berbimbang dengan kematian. Malam ni dia nak tengok satu tajuk. Agama suruh apabila jiran kita ditimpa musibah kematian, kita masak untuk mereka makan. Agama suruh. Jiran sebelah rumah kita, jiran dalam kampung kita ditimpa musibah kematian. Suami dia mati ke, isteri dia mati ke, pak dia mati ke, mak dia mati ke, anak dia mati ke, dia ditimpa musibah, musibah dalam bentuk kematian. Kita sebagai jiran dia, kita sebagai kawan-kawan yang duduk keliling rumah dia, kita buat makan, bagi makan kepada keluarga yang ditimpa musibah ini. Sebab dia dalam keadaan terkejut. Musibah menimpa dia. Dia dalam keadaan sangat duka cita. Dia dalam keadaan baru sahaja mengalami satu suasana dahan tempat bergantung sudah patah. Dia dalam keadaan sangat sedih. Dan keadaan yang macam tu, dia nak suruh dia masak makan untuk dia pun tak boleh, kita kena bantu dia. Atas dasar persaudaraan Islam, atas dasar timbang rasa, kita pi buat makan, pi hantar dekat dia. Ini yang agama suruh, dia kata. Ketahuilah saudaraku, apabila jatuh sesuatu kemalangan mati ke atas sebuah rumah ataupun ke atas satu-satu orang yang beranak isteri, maka telah disuruh oleh syarak akan jiran yang hampir dengan ahli-ahli bagi mayat itu agar memperbuat makanan orang yang kena kematian itu. Ini agama suruh. Kita pergi buat masak, hantar pergi rumah dia untuk dia, anak pinak dia dengan keluarga dia makan. Begitu. Yang ni atas jalan tolong daripada pihak jiran. Itu tanggungjawab. Sebagai jiran, tolong ringankan beban dia. Itu tanggungjawab, dia kata. Kerana mereka itu, yang ni keluarga kepada orang yang ditimpa kematian ni, bimbang dengan kematian dan sangat duka cita. Kerana dia dalam keadaan sedih, duka cita, maka kita patut pitolong dia. Bermula dalil yang menunjukkan atas suruh yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata ada hadis. Kata dia, An Abdillah ibn Ja'far qal, Lama ja'a na'yu Ja'far, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isna'u li ahli Ja'far ta'aman, fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Ja'far. Kata dia, tak kala datang khabar kematian Ja'far, yakni saudara kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Yang mati ni Ja'far. Ja'far ni ialah saudara kepada Sayyidina Ali. Maksud dia apa? Maksud dia Ja'far ni sepupu Nabi. Sebab Sayyidina Ali juga adalah sepupu Nabi. Yang mati ni Ja'far. Ja'far ni sepupu Nabi. Dan mati dia ni di dalam peperangan pada tahun yang ke-8 Hijrah. Yang ni kepada ahlinya. Itu dia. Ditimpa musibah ni kepada ahli, kepada keluarga Ja'far. Ja'far mati dalam medan perang, dia mati syahid. Keluarga dia dalam keadaan sangat duka cita. Begitu. Maka sabda Nabi SAW, perbuat olehmu sekalian bagi anak isteri Ja'far itu akan makanan. Itu yang Nabi suruh.
Nabi kata dekat ni sahabat-sahabat yang jadi jiran keliling rumah dia ni, Nabi kata hampa pakat-pakat masuk pi hantar kepada keluarga Jaafar, depa dalam kesedihan, pi buat makan, bagi depa makan. Begitu. Biarkan serta suruhkan mereka itu makan, jangan dibiarkan mereka duka cita. Nabi kata bawa makanan pi suruh depa makan, jangan duk biar depa dalam air mata dalam sedih di rumah tu. Hampa masak makanan pi, bukan pi hantar saja, hampa pi bubuh idang, panggil depa makan. Nabi kata buat macam tu pasal apa? Jangan biar depa dalam duka cita. Begitu. Sebab pun aku suruh akan sekalian kamu buat mereka itu makanan, kerana sesungguhnya telah datang akan mereka itu oleh barang yang memberi bimbang akan mereka itu. Nabi kata pasal apa aku suruh hampa masak pi hantar di rumah keluarga ni, pasal apa? Pasal depa baru ditimpa kesusahan. Hampa sebagai jiran kena tolong dia. Yang ni duka cita atas kematian Jaafar bin Abi Talib yang mati syahid itu. Orang yang baru ditimpa kematian dia dalam sedih. Kita pi bagi dia jangan sedih sangat. Dengan bawa makanan pi bagi dia makan. Begitu. Kita hari ni terbalik. Kita dia baru kematian. Di rumah dia pak dia mati. Di rumah dia suami dia mati. Kita pi tanya dia ni malam ni hampa nak kenduri masak apa? Kita pergi tanya dia hang nak masak apa malam ni. Dia dengan apalah tadi baru siap ke bumi satu mayat dengan duit tak ada pula. Masa suami ni mati dia dalam keadaan duit tak ada. Nak simpan mayat tadi pun pergi berhutang dengan orang lain apa semua. Kita pula pergi tanya dia ni malam ni nak makan apa. Lebih pada hantu raya kita ni. Pergi tanya ni malam ni nak makan apa. Nak buat bihun kan, nak buat laksa kan, nak buat nasi kan, nak buat apa ni, malam ni hampa nak buat apa. Pi tanya dah, bukan kita nak meringankan beban dia, kita pi tambah tai lagi bagi dia susah. Hak agama suruh macam lain, hak kita pi buat hari ini macam lain. Ini cerita dia. Kita baca lagi apa dia nak kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya adalah setengah daripada ahli ilmi berkata, disunatkan bagi sesuatu kepada ahli mayat itu. Sebahagian daripada ulama-ulama kata apa? Bukan sahaja kita buat makan, pi rumah dia, jamu bagi dia makan. Bukan setakat itu sahaja. Bahkan apa ada kita boleh bagi, kita bagi. Supaya duka cita dia tu hilang. Ada kain pelikat nak bagi ke? Ada apa nak bagi ke? Bagi. Apa pun nak bagi, bagi masa tu. Supaya pemberian itu sedikit sebanyak boleh meringankan beban yang hati dia duk tanggung. Begitu. Kerana bimbang mereka itu dengan kemalangan tadi. Maka ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suruh buat macam tu. Boleh tak boleh kita hari ini kata ni apa ni? Kita dah buat kenduri arwah ni. Ini mazhab Syafi'i. Tak. Imam Syafi'i tak suruh kita buat kenduri arwah ni. Imam Syafi'i tak suruh. Yang kita kata kita mazhab Syafi'i ni, Imam Syafi'i tak suruh lagu tu. Imam Syafi'i suruh macam Nabi suruh. Imam Syafi'i dia suruh macam Nabi suruh. Nabi suruh, kita pergi hantar makan rumah dia. Imam Syafi'i suruh macam Nabi suruh. Imam Syafi'i bukan sahaja suruh pergi hantar makanan. Benda pun kalau boleh bagi, pergi bagi. Apa yang ada nak bagi, bagi. Supaya pemberian kita itu boleh meringankan duka cita dia. Itu yang disuruh oleh Imam Syafi'i. Dia kata. Masalah, memasak makanan bagi ahli mayat. Kata Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhazzab. Dan telah muwafaqah nusus Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Umm dan di dalam kitab Al-Mukhtasar dan Al-Ashhab atas sunat bagi kerabat-kerabat yang ni adik-beradik kepada mayat dan orang yang sejiran dengannya memperbuat dan memasak makanan bagi anak isteri mayat itu. Itu dia. Dia kata telah muwafaqah nusus Asy-Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i mengemukakan nas-nas yang cukup banyak menunjukkan kepada kita disuruh buat makan dia hantar di rumah orang yang baru ditimpa kematian ni. Dia kata Imam Syafi'i mengemukakan nusus. Nusus ni plural kepada nas. Nas maksudnya satu nas. Satu ayat Quran, satu hadis. Nas. Nusus maksudnya ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Imam Syafi'i buat keluar beberapa hadis Nabi yang menunjuk kata kita ni disuruh buat masak, disuruh piidang, suruh orang yang baru ditimpa musibah kematian ni makan masakan kita. Imam Syafi'i suruh macam tu dengan mengemukakan nas-nas yang banyak. Dia kata, begitu. Maka kira-kira yang dimasakkan itu ialah kira-kira secukup kenyang sehari semalamnya. Imam Syafi'i kata kalau boleh bukan sekali hantar aja.
agak-agak mereka boleh makan sehari semalam. Mereka tak gaduh masak sehari semalam. Kita pergi hantar makanan dekat mereka. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab dia Al-Mukhtasar. Dan aku suka bagi karabah-karabah, yang ni adik-beradik mayat dan juga tetangga, jiran dia, memasakkan bagi ahli mayat akan makanan yang secukup untuk sehari semalam. Dia ulang lagi sekali. Dalam kitab Al-Mukhtasar, Imam Syafi'i kata macam tu. Kita ni mau masak pergi bagi, dia kata. Kerana ia sunat dan perbuatan ahlul khair. Imam Syafi'i kata yang pertama benda ni sunnah. Pasal apa? Pasal Nabi suruh dalam hadis tadi. Maka benda ni sunnah. Dan yang kedua dia kata ini adalah amalan ahlul khair. Orang yang baik-baik buat macam ni. Kita dah ingat orang yang baik-baik ni yang duk lompat pergi makan malam pun. Ada. Rupanya Imam Syafi'i kata orang yang baik-baik bukan orang yang pergi makan depa tu punya kenduri. Orang yang bawa makanan di rumah depa tu, itu orang ahlul khair. Itu orang ahli kebaikan. Imam Syafi'i kata lagu tu. Dan berkata ashab kita dan disuruh dengan bersungguh-sungguh atas mereka itu makan masak itu. Itu dia. Bukan setakat buat pergi. Dia kata kita mau duk ada di sana, pujuk mereka suruh makan. Bersungguh-sungguh, pujuk mereka suruh makan. Kalau dia kata tak apalah makanlah, saya tak lapang. Dia dalam keadaan duka cita. Dia dalam keadaan sedih, suami baru mati. Dia dalam keadaan sedih, anak yang dia paling sayang baru mati. Dalam keadaan macam tu, perut tak rasa lapang. Kita bawa pergi makanan pun dia tengok lagu tu, dia tak berasa nak makan. Imam Syafi'i dan Al-Ashab dan juga sahabat-sahabat dia kata, pergi suruh, pergi pujuk mereka suruh makan. Suruh sampai macam tu. Dan jangan nantikan mereka itu yang datang dengan sendirinya. Jangan kita bawa pergi tinggal aja. Anak makan, makan, nak tahu makan, sudah. Aku dah hantar dah, aku lepas lah tanggungjawab ni. Bukan lagu tu. Imam Syafi'i kata, kita mau bawa pergi, kita mau pujuk mereka suruh makan. Apa yang kita bawa main ni. Begitu. Kerana entahkan mereka itu malu. Ataupun dia kata sebab kerana duka cita, maka mereka itu tak mau makan. Imam Syafi'i buat andaian sebenarnya macam tu. Mungkin kerana dia malu lah. Ataupun mungkin kerana dia terlampau sedih, maka dia tak ingat nak makan. Kita kena pergi pujuk dia suruh makan. Maka dengan kerana itu, jikalau dibiarkan, jadilah ba'if, yakni lemah mereka itu. Ha, tak makan, sehari, dua hari, tiga hari tak makan, dia pula masuk hospital. Jadi Islam tak mau dibiarkan jiran kita sampai jadi macam tu punya susah hati. Susah hati yang merosakkan diri. Begitu. Dan jikalau ada mayat itu pada satu negeri lain, maka disunatkan bagi jiran ahlinya memperbuatkan bagi mereka itu makanan. Kalau kata dia ni duduk jauh pun, tak ada jiran dia nak pergi buat makan dekat dia, kita bawa pergi walaupun jauh. Pasal apa? Pasal itu disuruh oleh agama. Nak meringankan kesusahan yang ditanggung oleh saudara seagama. Masalah. Dia kata bermasak ahli mayat. Nah, ini yang kata kenduri arwah. Yang ni. Bermasak ahli mayat. Maksudnya keluarga yang ditimpa kematian tu, mereka buat masak nak bagi kita pula yang sihat ni pergi makan. Macam mana? Dia kata. Dan dihimpunkan orang beri makan pula kepada mereka itu. Apa hukumnya? Dia tadi suami dia mati. Siap ke bumi petang tadi, malam ni duk kalang kabut pula di dapur, duk buat bihun goreng lah apalah semua, dia pula dia pergi buat makan ni. Orang yang susah hati ni nak kena pergi buat makan. Orang yang ditimpa susah ni pula nak kena buat makan. Kemudian dihimpunkan pula orang-orang semua. Panggil pula orang masjid, orang kampung, jiran kiri kanan rumah semua, panggil main makan. Dia kata, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', telah berkata ashab kita rahimahumullahu ta'ala, dan jika ada perempuan-perempuan yang meratap, yang meratap-ratapkan itu di tempat mayat, maka tiada harus diperbuat dan dimasakkan makanan baginya. Dia abang ni dulu. Dia kata kalau rumah tu tadi, suami dia mati, bini dia ni duk teriak, duk meratap, duk meratih sampai dah malam tu, duk bunyi lagi. Oh, duk teriak di rumah tu. Habislah akulah ni nak duk, aku minta tolong kat siapa, laki aku tak ada dah. Kalau macam tu duk jadi dalam rumah tu, tak payah pergi hantar makan kat dia. Imam Nawawi kata, kalau rumah tu ada orang duk meratap, duk teriak tak habis lagi, tak payah pergi hantar makan kat dia. Kerana menolong mereka itu atas maksiat, dia kata. Sebab meratap, menangis, melolong, ini perbuatan maksiat. Dilarang oleh agama. Sehari kita akan baca ni cerita pasal hak kaki duk teriak riau ni. Mereka ni langgar hukum agama. Agama tak bagi. Hidup teriak meraung macam tu, agama tak bagi. Dia pergi buat benda agama tak bagi. Orang yang duk buat benda agama tak bagi, kita tak payah pergi hantar makan kat dia. Kata Imam Nawawi begitu. Dan telah berkata Sahibu Syamil dan lainnya, adapun, ini baru nak cakap pasal kenduri arwah ni. Adapun bermasak ahli mayat akan makanan.
Rumah tu ada kematian, depa pula buat kenduri pula nak bagi orang makan. Dan dihimpunnya orang-orang untuk memakannya. Maka kerja itu tiada dinakal daripadanya sesuatu. Dia kata perbuatan duk buat kenduri arwah ni tidak ada sabit daripada nas apa pun. Quran pun tak suruh, hadis pun tak suruh. Tak ada satu pun ayat Quran, tak ada satu pun hadis Nabi suruh keluarga yang ditimpa musibah kematian buat kenduri. Tak ada, dia kata. Maka ialah bid'ah yang tiada elok, dia kata. Ini adalah perbuatan bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang tak elok, bid'ah yang keji dari segi agama, dia kata. Dan ini adalah kalam sahibu Syamil. Dan mengambil dalil ia dengan hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia kata ada nas yang mengatakan tak boleh ni, dia kata. Katanya kunna na'uddul al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa sami'atu ta'am ba'da dufni minan niyahah. Dan adalah kami bilang, yakni menganggap kiranya berhimpun orang kepada keluarga yang mati tadi ni dan berhimpun memperbuat makanan kemudian daripada tanam mayatnya ialah daripada bilangan ratap-ratapan. An-niyahah itu adalah satu jenis ratap-ratapan, dia kata. Dan meriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah dengan isnad yang sahih, dia kata. Itu dia. Dibuat kenduri, orang yang menghadapi kematian tu sendiri buat kenduri, panggil orang main makan, dia kata itu adalah daripada jenis meratap. Dan ini dilarang oleh agama, dia kata. Tuan-tuan, kalau nak tengok, dia ada panjang lagi huraian tentang benda ni. Pasal apa benda ni tak disuruh oleh Nabi supaya kita buat? Kalau benda ni baik Nabi suruh dah dulu. Nabi tak suruh. Bahkan Nabi suruh lagu lain. Kita pergi buat lagu lain. Pasal apa? Yang pertama, dia kata kerana benda ni tidak sabit daripada Quran dan hadis. Tak ada ayat Quran suruh, tidak ada hadis yang suruh secara terang. Dan tidak ada satu catatan riwayat yang mengatakan salafus soleh ada buat benda ni. Ulama-ulama yang selepas daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tidak ada satu pun catatan yang mengatakan mereka ada buat benda ni. Benda ni timbul bila? Wallahu'alam, tak tahu. Tak tahu dia ada dalam masyarakat. Tidak ada catatan mengatakan sahabat Nabi buat, ataupun tabi'in buat, ataupun salafus soleh buat. Tak ada catatan dalam kitab apa pun tak ada. Ada-ada dalam masyarakat Melayu kita ada benda ni. Dia kata. Benda ni tak tahu timbul mai kok mana. Itu satu. Dia bagi pula hujah, dia kata hadis Nabi. Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nabi kata barang siapa buat satu amal yang tidak ada sabit daripada perintah kami, Nabi kata. Siapa buat satu amalan yang kami tak suruh, Nabi kata. Fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak, dia kata. Lepas tu dia bawa mai pula macam-macam perbahasan ni. Saya ada jumpa satu buku di kedai. Dia tulis soal jawab tentang pengurusan jenazah Islam. Saya dah tengok daripada kulit depan sampai kulit belakang, nipis saja. Muka surat lebih kurang 53 muka surat sahaja. Ini adalah terjemahan daripada risalah yang dikeluarkan di Saudi. Diterjemahkan oleh Ustaz Abdullah Al-Qari Haji Saleh di Kelantan. Dia bawa mai dalam ni. Yang menariknya, dia bawa mai pula satu fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Saudi, iaitu Bin Baz. Dia bawa pulang satu fatwa. Dia kata majmu' fatwa wa maqalat mutanawi'ah. Dia kata ini himpunan fatwa-fatwa oleh Mufti Saudi. Dia kata hukum qira'atul Quran 'alal amwat, hukum baca Quran ke atas orang mati. Dalam ni dia cerita panjang sampai kepada cerita kenduri-kenduri ni semua, dia ada cerita di dalam ni. Ringkas yang saya catat di sini, dia kata apa? Jawab Mufti ni, dia kata al-qira'atu 'alal amwat laisa laha aslun ya'tamidu 'alayhi wala tashri', dia kata. Baca Quran kepada orang mati ni, kata tidak ada satu sumber daripada nas Quran ataupun hadis yang ya'tamidu 'alayhi, yang boleh kita pegang dengan dia, wala tashri', dan tidak pernah disyariatkan oleh agama. Cuma kita nak beritahu, kata buat tu tak salah. Pasal apa? Baca Quran tak salah. Cuma dia nak bagi satu penjelasan dekat kita supaya kita tak salah faham. Takut saat ni duk ingat kata apa, bila ada mati wajib kena buat baca Quran. Itu tak betul.
Tapi baca tu tak salah. Baca Quran tak salah. Pasal apa? Baca Quran tak salah. Cuma membaca Quran di sebelah orang mati itu tidak disuruh oleh agama. Dia kata. Untuk kena faham apa yang saya kata. Jangan pergi kata dia ni pergi kata tak boleh baca Quran. Bukan tak boleh. Nak baca tak salah. Tapi membaca Quran di sebelah orang mati itu tak disuruh oleh agama. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis suruh buat benda tu. Ini kata mufti ni. Dia kata, wa innamal mashru', dia kata ada pun yang disyariatkan oleh agama ialah al-qira'atu bainal ahya liyastafidu wa yatadabbaru kitab Allah wa yata'aqqaluhu. Dia kata. Dia kata ada pun yang disyariatkan oleh agama ialah baca Quran kepada orang hidup. Ini mufti kata. Yang agama suruh ni dibaca Quran bainal ahya di kalangan orang hidup. Liyastafidu, supaya orang hidup boleh ambil faedah bila dengar ayat Quran. Wa yatadabbaru kitab Allah, supaya orang yang hidup boleh faham ayat-ayat Allah. Wa yata'aqqaluhu, supaya orang hidup boleh fikir bila dia dengar ayat Quran, dia boleh fikir apa kebaikan yang disebut dalam ayat itu. Kalau kita pergi baca Quran tapi orang mati, tak boleh buat apa dah. Dengar pun tak dah, habis dah Tuhan ambil dah, habis dah apa pun tak ada kat dia, kita bacalah sampai khatam satu Quran pun, dia tak dapat pengajaran apa dah. Sepatutnya, amalan membaca Quran ni, dia kata, pergi baca kat orang hidup. Sebab orang hidup yang akan ambil pengajaran daripada ayat tu, untuk nak perbetul silap dia. Pergi baca tapi orang mati. Orang mati tak boleh ambil faedah apa. Dia kata, baca tu tidak salah. Tetapi, agama tak suruh pergi buat kerja macam tu. Kerja yang tak membawa faedah kepada kawahat mati kerah hati-hati itu. Ni, dia beritahu. Kemudian pula dia kata sepatutnya kita dalam menghadapi orang mati ini apa yang kita kena buat? Dia buat mai. Mufti ini bawa mai hujah dia. Apa yang patut kita buat bila kita menghadapi orang mati? Dia kata ayat Quran ayat 10 suratul Hasy. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ha, kita duk baca dalam sembahyang mayat tu. Quran kata dalam ayat 10 surah Al-Hasy. Quran kata, apa yang orang hidup boleh buat kat orang mati, bila kita pergi ziarah orang mati, sampai dekat dia, angkat satu tangan, baca doa. Angkat tangan, angkat dua tangan, baca doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Quran suruh macam tu. Quran tak suruh kita pergi situ buka Quran baca. Quran suruh bila pi duduk sebelah orang mati baca doa ni. Doa apa? Rabbana, minta wahai Tuhan kami, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami ampunkan kami. Wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami ni yang telah mendahului kami dari segi beriman kepada Allah. Maknanya orang yang dah mati lah. Bukan kawan ni saja. Orang yang dah mati sebelum ni sampai sahabat-sahabat Nabi sampai kepada Nabi dulu. Orang-orang yang dah mati ni, kita minta doa supaya Tuhan ampun kita dan ampun mereka ni semua. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Minta, ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ni ada ghillan, ada dengki lil ladzina amanu, kepada orang beriman. Minta, minta pada Tuhan, bila jumpa. Di ziarah mayat, minta pada Tuhan, minta, ya Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan bagi ada dalam hati kami ni rasa dengki kepada orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, kamulah Tuhan yang rauf, lagi Tuhan yang rahim. Itu doa dia. Jadi, dia kata sabit daripada hadis, disuruh orang hidup buat dekat orang mati ni apa dia? Doa, dia kata. Dia bermain lagi hadis yang kita selalu dengar. Nabi kata, iza mata benu Adam yang qata'a amaluh. Bila mati satu orang manusia, habis. Amal dia tak ada dah. Mendatangkan pahala apa pun tak ada dah. Illa min salatin. Melainkan tiga jalan saja pahala boleh mai ke orang mati. Yang pertama, sadaqatin jariah. Sedekah jariah. Maknanya kita orang yang hidup boleh bersedekah. Menggunakan harta dia. Harta orang mati ni. Dia mati, dia ada tinggal harta.
Anak-anak dia ni, daripada dia berebut ambil pesaka dia, lebih baiklah masing-masing setuju duit yang bapa tinggal ni, kita pergi wakaf. Kita wakaf tu menjadi sedekah jariah bagi dia. Sentiasalah berjalan pahala dia. Itu yang dikatakan oleh mufti ni di dalam fatwa dia tadi. Awa ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu. Kalau dia masa hidup dulu, dia ada ajak orang, apa yang dia ajak, selagi tu orang dia beramal, maka selagi tu pahala dia umat kat dia. Awaladin salihin yada'ulah. Ataupun yang ketiga, anak salih mendoakan untuk dia. Doa ni sabit daripada Quran dan daripada hadis. Mengatakan doa adalah amalan paling baik orang hidup buat kepada orang mati. Jadi kita bila pergi ziarah mayat lepas ni, sampai satu doa baca dekat dia, minta. Nak baca Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'alu pun boleh. Nak baca Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina pun boleh. Baca sebarang doa kepada orang mati itu, kerana doa ni disuruh oleh Quran dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada sedekah ataupun duit peninggalan dia, kita guna duit tu hajikan dia, pasal dia belum sempat pergi haji, dia sudah meninggal dunia. Guna duit peninggalan dia upah orang buat haji. Itu sabit daripada hadis Nabi. Ataupun dia sudah buat haji, dia ada tinggal duit banyak. Anak-anak ni kata, kita tak usah ambil lah duit ayah ni. Kalau kita ambil pun tak upah hari, kita belanja habis. Apa pun tak dapat kat orang tua ni. Kita guna duit ni upah orang buat umrah untuk dia. Itu sabit daripada hadis Nabi. Dapat kebaikan dekat dia. Ataupun bayar utang. Duit peninggalan dia ni sebelum dibahagikan faraid kepada anak-anak, cek dulu ayah ada hutang dengan siapa. Banyak mana hutang dia, banyak mana duit dia tinggal. Ambil duit tu, bayar utang dia dulu. Hak balance tu kalau nak bahagi, baru bahagi. Ini yang disebut oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang benda ni. Yang kedua, pasal apa? Pasal apa kadang-kadang bila kita pidu etan, kenuri-kenuri arwah dan sebagainya, kita jadi berdosa. Pasal apa? Yang kedua, pasal takut. Kut-kut temakan harta anak yatim. Hamba Allah ni mati, dia ada anak. Anak dia ada lagi yang bawah umur. Maka itu anak yatim. Bila dia mati, keluarga dia ambil duit dia untuk nak buat kenuri jamu kita ni. Pak-pak lebay masjid ni, dia jamu kita, dia pakai duit peninggalan orang mati ni. Sedangkan dia ada anak yatim. Maka kita pergi duk ambil, nampak macam makan biryani. Rupa-rupanya Tuhan kata apa? Ayat 10 surah An-Nisa. Tuhan kata, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulmah, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wasayaslawna sa'ira. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Zalim, pasal budak tu bawah umur. Kalau kita pergi minta kebenaran dia nak pakai duit tu pun, kalau dia kata, ha ambil pun, kebenaran itu tak sah. Pasal dia belum balik. Apatah lagi, tak minta kebenaran, tak tahu apa. Dia budak kecil, tak tahu apa. Duit tu sepatutnya ada bahagian dia. Harta tu, sebahagiannya harta anak yatim. Dia buat kenuri, kita ni bagus punya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita cengkuih suap. Kita suap tu, Tuhan kata apa? Ya'kuluna amwalal yatama zulma. Itu makan harta anak yatim secara zalim. Dia kata, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Tuhan kata, sesungguhnya mereka ni bukan duk makan nasi, tapi mereka makan, masuk ke dalam perut mereka tu ketui-ketui api neraka. Wasayaslawna sa'ira. Dan mereka ni kelak akan dihumban ke dalam neraka sa'ira. Ayat 10 surah An-Nisa. Tuan-tuan balik buka baca ayat ni. Maka apabila orang buat kenuri-kenuri yang macam ni, dibimbangi. Dibimbangi. Takut-takut duit yang mereka guna buat kenuri jamu kita makan ni, sebahagiannya duit anak yatim. Kita kata tak, dia ni anak-anak semua dah lepas rumah, dah besar dah. Siapa tahu, tahkah dia pergi menikah sengak-sengak tang mana kah dengan bini muda, ada anak kecil? Siapa tahu? Dia pergi palih ke apa kah? Sana ada dengan hak mak tu anak ada dua orang. Bini tuan ni tak tahu, kata lelaki dia ada satu cawangan di sana. Dia pun tak tahu. Maka harta peninggalan dia ni, kita duk ingat ko tak ada lah harta anak yatim. Pasal apa? Pasal ni kita tahu anak dia ni semua tua-tua, semua dah lepas rumah, semua dah dewasa. Tapi tak tahu, kita tak tahu rupa-rupanya dia ada satu lagi isteri di sana, anak kecil-kecil dia dah berceritak di sana. Duit peninggalan dia sana pun berhak. Anak yatim tu berhak atas duit ni. Kita piduk bubuh dalam mulut, Tuhan kata, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya, hak mereka makan tu adalah ketui api neraka.
dibimbangi begitu. Baik. Kemudian pula, dia umai pula hadis, riwayat daripada Abi Barzah. Kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yub'atu yawmal qiyamah al-qawm min kuburihim ta'ajjaju afwahuhum nara. Qila manhum ya Rasulullah? Qala Nabi SAW, alam tara anna Allah qala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulmah, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Ini hadis. Nabi kata, tub'asu yawmal qiyamah al-qawm. Di hari kiamat itu, ada satu kaum dibangkitkan mereka ini, min kuburihim, daripada kubur mereka, ta'ajjaju afwahuhum nara. Mulut mereka, waktu bangkit di padang mahsyar tu, bangkit tu mulut mereka, duk terbit keluar api bergelojak daripada mulut. Kita esok mati. Bila ditiup sangkakala kali yang kedua, bangkit daripada kubur. Bangkit tu, Nabi kata, ada satu kumpulan manusia bangkit. Bangkit mulut ni duk tembak keluar api. Dia ni bangkit, orang lain bangkit tak jadi lagu tu. Dia ni bangkit, bangkit mulut duk terbit keluar api. Ta'ajaju, dia kata keluar ni duk sembuk, duk mercik macam tu. Ta'ajaju afwahuhum nara, mulut dia duk terbit keluar api macam tu. Nabi beritahu dekat sahabat. Qila, sahabat bila dengar Nabi kata lagu tu, dia tanya Nabi, manhum ya Rasulullah? Sahabat kata, siapa ni? Golongan ni siapa ya Rasulullah? Pasal apa mereka bangkit daripada kubur? Bangkit mulut bertabik api ni? Pasal apa? Siapa mereka ni? Kala Nabi SAW. Nabi jawab. Nabi kata, alam tara annallaha qala. Tidakkah hampa pernah dengar Allah berfirman dalam Quran? Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Nabi baca ayat ni. Nabi kata, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka makan, masuk dalam perut mereka ketul-ketul api neraka. Wasayaslawna sa'ira. Nabi kata, mereka esok akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah. Macam ni punya nas kita duk jumpa, pasal apa kita duk bantah, duk ketegak macam apa? Saya tak faham benda ni. Awak kalau tak buat ni jadi lagu mana? Salah sangat ke? Benda ni tuan-tuan, Allahu Akbar, kalau dilaksanakan ikut macam Nabi suruh, Islam ni menyenangkan. Bila kita tak mau ikut jalan Nabi suruh, kita pergi reka jalan lain, kita rasa susah. Tak semua orang Tuhan akan takdirkan dia mati waktu duit dia banyak. Tak semua orang. Kadang-kadang Allah takdirkan dia mati, hari dia mati tu duit tak ada, tuan-tuan. Sampai nak ke bumi mayat, ada dalam rumah tu pun tak ada duit, nak kena pinjam kat orang. Tuan-tuan boleh bayang tak malam ni dia duk fikir dah nak kena buat kenduri apa? Dia tak buat pula, ada pula kawan mai kat dia kata, hang tak buat ke kenduri apa malam ni, hang tak buat ke? Mai duk tanya lagu tu pula, seolah-olah kenduri tu sama wajib dengan kapan, dengan mandi, dengan kapan, dengan sembahyang, dengan tanam tu. Seolah-olah duduk dalam pakej tu, seolah-olah begitu. Kalau dia kata, saya ni duit tak ada lah, kata, oh, dia kata, hang tak tahan gamak, no, tak buat kenduri dekat lelaki hang. Sedangkan, tidak ada nas daripada Quran ataupun daripada hadis yang suruh buat benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah tujuan kita mengaji. Tujuan kita mengaji, kita nak tahu betul-betul macam mana. Tujuan kita mengaji ni, kita nak tahu betul-betulnya Islam suruh macam mana. Kita nak tahu tak betulnya. Tak mau ikut-ikut, tak mau kita nak tahu hak betul-betul punya. Kalau buat, mana dia hadis yang suruh buat mana? Ada pula hadis yang larang pula. Jangan duk gagah nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lama-lama sekali lepas pada tu, lepas dah mayat dah selesai ke bumi dah apa dah, bila-bila sekali kita nak buat makan, nak jamu, nak panggil orang main kenduri di rumah, itu tak salah. Kenduri ni sesuatu yang bagus. Tak kata salah, tak salah. Tapi hak nak pergi buat juga malam tadi ke bumi mayat, malam ni nak kena buat juga ni. Bukan agama tak suruh macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayuh kita faham benda ni. Hadis sudah ada terang depan kita, kita jangan pergi duduk cari masalah. Kerana masalah ni kita tak tertanggung di akhirat esok. Dia buat main lagi satu hadis, dia kata riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apabila Nabi SAW balik daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi di Isra' dan Mi'raj balik. Bila Nabi balik saja, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa yang kamu tengok semasa Isra' dan Mi'raj?
Nabi kata in talaqa bi ila khalqin min khalqillah kathir rijalun kullu rajulin minhum lahu mishfarun kamishfaril ba'ir summa yuja'u bi sakhratin min nar fatukhzafu fi fihi ahadihim hatta yakhruja min ashghalih walahum ju'arun wa surahun qultu ya jibril man haula قال جبريل هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نبي في إسراء والمعراج في مكة بيت المقدس naik balik sampai ke tepi Kaabah balik esoknya nabi cerita semalam aku dibawa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala aku dibawa oleh malaikat Jibril dalam satu perjalanan jauh. Nabi cerita pasal Isra dan Mi'raj. Di antara benda yang Nabi kata dekat sahabat-sahabat yang Nabi cerita ni, Nabi kata apa? In talaqa bi ila khalqin min khalqillahi kathir. Nabi kata Jibril bawa aku dalam perjalanan tu, aku jumpa ni macam-macam jenis makhluk Allah sepanjang perjalanan aku ni. Di antara yang aku jumpa ni, Nabi kata rijalun kullu rajulin minhum lahu mishfarun ka mishfaril ba'ir. Nabi kata aku lalu di satu kawasan orang laki-laki, Nabi kata rijal, orang laki-laki, kullu rajulin minhum lahu mishfar, tiap-tiap seorang daripada depa ni bibir mulut ni bergelebeh turun ka mishfaril ba'ir, seperti mana bibir mulut unta. Dia kata tuan-tuan biasa tengok unta, aku tengok bibir mulut dia elok tak elok. Nabi kata aku dibawa di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, di antara yang aku jumpa sekumpulan orang yang depa ni bibir mulut depa macam bibir mulut unta, dia jebeh keluar satu macam begitu, bergelebek turun. Summa yuja'u bi sakhratin min nar. Nabi kata waktu aku duduk ada di situ, tiba-tiba aku nampak depa buat mai dekat dia satu sakhrah, satu batu besar min nar yang diambil dari neraka. Buat mai ketui batu daripada neraka, buat mai dekat ni kumpulan hak bibir mulut dia bergelebeh ni. Fatukhzafu fi fihi ahadihim. Kemudian batu yang dia ambil di neraka ni dilempak masuk dalam mulut depa ni tadi ni, masuk ke dalam mulut depa. Hatta yakhruja min asfalih. Masuk aja dia laluan terus keluar balik ke bawah. Batu neraka tu pipunggai masuk dalam mulut depa hak berjelebeh tadi ni, masuk tu dia terus turun keluar ke bawah. Nabi kata lahum ju'arun wa surakhun. Nabi kata dan mereka itu hal keadaan menjerit riuh rendah kerana sakit. Kultu, Nabi bila tengok macam tu, Nabi kata dekat Jibril, ya Jibril, man haula. Nabi kata ni siapa ni, depa ni siapa ni, nampak teruk sangat ni. Tengok keadaan mereka tu dah teruk dah. Bibir mulut duk gelebek turun dan sebagainya. Nampak pun dah teruk dah. Tiba-tiba buat mai pula batu daripada neraka. Nampak api panas. Terus masuk dalam mulut dia. Masuk dan terus tembus keluar ke bawah. Siapa ni mereka ni? Ya Jibril, man ha'ula. Wahai Jibril, siapa mereka ni? Kala Jibril. Jibril jawab dekat Nabi. Jibril kata, ha'ula'i allazina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Nabi kata, mereka ni atas dunia depa makan harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Depa tak sedang hak depa duk suap tu, depa ingat nasi. Rupa-rupanya yang depa suap tu ialah ketui-ketui api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Depa esok duduk di neraka sa'ir Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab-sebab ni semualah tuan-tuan. Atas sebab-sebab ni semualah, maka kita buat kesimpulan. Kita kena ikut apa yang Nabi kata. Mana-mana amalan apa semua yang kita buat yang tak disuruh oleh agama, yang apabila kita buat ternyata menyusahkan kita, kena revise balik. Jangan kita satu hari kita rasa agama menyusahkan kita, sedangkan bukan agama menyusahkan kita. Kita yang pi create benda ni bagi jadi susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, ini benda kita faham malam ni. Satu tajuk tu cukup kita faham. Jadi cerita ni cerita apa? Cerita Quran dengan hadis Nabi. Daripada awal kuliah kita tadi sampai tekak lah ni, kita bercakap dengan memetik ayat Quran dan memetik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa masalah kita? Kita tidak boleh terima Quran dan hadis Nabi. Apa masalah kita?
Sedangkan kita kata kita orang Islam, sedangkan kita kata kita beriman dengan Quran seluruhnya, sedangkan kita kata kita beriman dengan Nabi dan apa yang diucapkan oleh Nabi, iaitu hadis Nabi. Pasal apa? Bila mai Quran dan hadis Nabi depan kita, kita duk jadi dingdong, dingdong, dingdong. Tak boleh nak pegang, tak boleh nak ikut. Pasal apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulan kita kata apa? Satu, benda ni, bila berlaku kematian sebelah rumah kita, kita disuruh oleh agama buat makan pihantang dekat keluarga yang ditimpa musibah kematian ni. Buat makanan pihantang. Pi idang, pi jamu bagi dia anak beranak semua makan. Pujuk dia, suruh dia makan. Dan tenangkan dia daripada susah yang menimpa dia. Itu yang agama suruh, hadis kita dah baca tadi. Dan agama tidak suruh orang yang ditimpa susah, ditimpa musibah kematian tu, orang tu nak buat kenduri jamu kita, agama tak suruh. Kalau dia nak buat kenduri, bila-bila esok ni, waktu dia lapang, waktu dia senang saja, waktu tu saja dia nak buat kenduri, nak jamu orang makan, buat kenduri, tak apa. Jangan berebut pada hari dia ditimpa kesusahan ni. Jangan berebut nak buat hari tu dengan i'tiqad seolah-olah benda tu disuruh oleh agama. Tak mau macam tu. Agama tak suruh benda tu. Entah ingat balik hadis yang selalu kita baca, Nabi kata apa? Nabi kata, inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Nabi kata, sesungguhnya agama itu yusrun, mudah, senang. Walam yushadad dina ahadun illa ghalabah, dan tidaklah orang yang saja duk buat agama ni bagi jadi susah illa ghalabah, melainkan esok dia rasa agama ni mengalahkan dia. Lah-lah esok dia pula pergi marah. Dia kata apa ni? Dia kata kita dah susah, kita nak kena buat kenduri pula. Hei, agama tak suruh. Dia duk ingat agama suruh, dia anggap agama menyusahkan dia. Agama tak susahkan dia. Ini benar ni clear kat kita tuan. Benar ni clear. Saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, kita balik kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Quran sebut, Allah sebut dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu berselisih paham, berselisih pendapat tentang satu-satu benda, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalilah kepada Allah, yakni kepada Quran war Rasul, dan kepada Rasul, yakni hadis Nabi. Balik, cek balik, tengok dalam Quran kata macam mana, cek balik dalam hadis kata macam mana. Hak Quran kata, hak hadis kata, itu yang betul. Lain daripada Quran dan hadis Nabi kata, belum tentu betul. Lepas ini kita masuk tajuk, bab ma ja'a fin nahyi an darbil khudud wa syaqqil juyub indal musibah. Ini pula satu tajuk. Dia kata bab yang datang pada menyatakan tegah menampak-nampak pipi dan mencari-carikan leher baju pada waktu kena kemalangan. Orang main-main habang kat dia, kata ni hang kena terima ni, hang kena sabar ni, dia dah tak habang dah. Apa dia? Suami hang aksiden dekat ni hujung jalan tu, kata. Dia dengar-dengar tu dia pukul diri dia sendiri, dia ronyeh kelumbung-kelumbung ambil lempak buang. Dia ronyeh rambut dia apa semua, tarik baju koyak rap-rap-rap nak jadi incredible hang. Ini agama kata jangan duk buat. Kerana ini amalan jahiliyah, dia kata. Tak boleh buat. Dan kalau buat, apa hukuman yang menunggu kita, dia akan sebut selepas daripada ini insyaAllah. Lepas itu dia masuk bab naja'a fi karahiyatin nauh. Iaitu bab yang membicarakan tentang tegah, kayau, meratap atas si mati. Hak tadi ini sampai pukul-pukul badan, sampai ronyih rambut, sampai koyak baju. Dia ni, dia tak pukul badan, dia tak koyak baju, dia tak apa. Tapi dia jenis mulut. Mulut hingap. Awak Tuhan buat kat aku lagu ni, dia kata opah ramai orang duk ada apa siapa ambil laki aku. Hidung-hidung lagu tu. Opah ramai orang duk ada, dia kata hak sakit teruk lagi duk ada, awak tak mati. Pasal apa laki aku hak sihat pergi mati. Ni, ni. Dia panggil an-nauh. Nauh ni jenis merepek. Cakap merepek meratih ni. Pasal apa agama larang perbuatan yang macam tu. Dan dia akan masuk tajuk, maja'a fi karahiyatil buka' alal mayyit. Larangan teriak kayau ni ke atas mayat. Ha ni, dia tak macam tadi sampai merepet awak Tuhan lagu tu, dia tak merepet lagu tu, tapi wah ada lagu tu, tak keluar apa biji buah apa, tak bunyi, dia bunyi siren saja. Wah dia bunyi, oh leceh. Ha, yang ni dia panggil al-buka' alal mayit.
Tentu tengok, ha? Bila ada kematian, dia ada macam-macam style. Style duk buku badan, incredible, ha? Satu style. Yang satu style, dia tak ada buat yang tu semua, dia meratih. Satu style. Satu style lagi, siren punya style. Tiga ni duk ada. Tiga-tiga ni dilarang oleh agama. Kemudian dia akan mai tajuk yang berikutnya pula, dia kata, bab maja'a fi rukhsah fil buka alal mayyit. Menangis yang dibenarkan oleh agama. Tiada. Bukan kata Islam sampai tak lagi jatuh air mata. Oh, Islam tak macam tu. Boleh jatuh air mata dengan syarat siren tidak dibunyikan. Air mata keluar. Dia akan bawa mai satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari tengah duk mengajak sahabat di masjid. Orang mai bagi tahu dekat Nabi, "Ya Rasulullah, anak kamu sedang nazak." Nabi sendiri. Bukan sahabat, Nabi sendiri. Allah test dia macam tu. "Ya Rasulullah, anak kamu sedang nazak di rumah." Anak Nabi nama Ibrahim. Nabi dengar, Nabi balik. Dalam satu hadis lain kata, Nabi dengar. Nabi kata, tak apa, pihak habang kat dia suruh sabar. Pihak habang suruh sabar. Habang dekat isteri dia suruh sabar. Mai turut pula sekali lagi, baru Nabi pergi. Nabi ambil anak dia pegang, air mata Nabi keluar. Air mata Nabi keluar. Dan anak Nabi SAW wafat di pangkuan Nabi. Nabi tengah duduk dukung, duduk pangku dia tu, Nabi duduk belek muka dia. Air mata Nabi jatuh. Sahabat tengok benda tu, sahabat terus kata, "Ya Rasulullah, kamu larang kami menangis. Pasal apa hari ni kamu menangis?" Tanya. Nabi jawab apa? Nabi jawab kata, "Man la yarham, la yurham." Nabi kata, siapa yang tak ada rasa kesian, Allah tak kesian kat dia. Nabi kata, menangis air mata ini tanda rahmat. Qiyau itu tanda kena laknat. Ha, jadi dia beritahu, empat peringkat dia beritahu kat kita. Kita akan tengok detail dia insyaAllah pada bulan depan. Ha, apa huraian pada tiap-tiap satu ni, yang mana yang dilarang, yang mana yang dibenarkan oleh agama. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil pengajaran daripada apa yang kita baca tadi insyaAllah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Bertanggung dengan tasbih kafarah dan surat Allah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي عنه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم آله وصحبه